Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali ke channel kami di Guntur Properti Gunung Kidul. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik Bapak Ibu, kali ini saya berada di daerah Beji Harjo, Karangmojo Gunung Kidul. Tepatnya di pinggir jalan raya utama Beji Harjo atau jalan utama Pindul Beji Harjo Gunung Kidul. Saya akan mereview sebuah lokasi tanah yang cukup spesial, pinggir jalan raya langsung. Nah, tanahnya yang kali ini berada di depan saya Bapak Ibu. Oke, nah ini tanahnya. Oke. Baik Bapak Ibu semua, untuk tanah ini memiliki luas 1496 meter persegi. 1496 meter persegi Bapak Ibu semua, dengan lebar depan 30 meter. Oke, jadi lebar depannya dari batas sebelah kanan lahan lurus ke kiri atau ke timur dengan panjang 30 meter. Dan tanah ini sudah memiliki legalitas SHM atau sertifikat hak milik dengan jenis tegal Bapak Ibu. Akan tetapi zonanya masuk zona kuning sehingga nanti bisa dikeringkan menjadi pekarangan seperti itu. Oke, Bapak Ibu semua, saya berada di batas sebelah kiri lahan. Batasnya di sebelah sini Bapak Ibu. Nah, ini batas sebelah kiri lurus ke timur. Nanti batas di sebelah timur akan saya review juga. Untuk tanahnya kali ini masih tanah kosong ya, ditanami pepohonan jati dan lain sebagainya. Masih kecil-kecil ukurannya. Nah, kondisinya seperti ini Bapak Ibu. Oke, kali ini saya berada di batas sebelah kiri lahan. Nah, di sini batasnya Bapak Ibu semua. Oke. Lokasinya sangat strategis. Untuk akses internet sudah tersedia, akses listrik langsung di lokasi tanah, akses air juga tersedia Bapak Ibu semua. Oke. Untuk lokasi tanah ini berada di daerah Grogol, Beji Harjo, Karangmojo Gunung Kidul Bapak Ibu, atau kawasan wisata Gua Pindul, utara kota Wonosari, Gunung Kidul. Oke, kita review lebih detail untuk lahannya Bapak Ibu semua. Oke Bapak Ibu, saya berada di lahannya. Nah, lahannya langsung pinggir jalan raya di depan. Cukup rimbun untuk pohon-pohonnya, tapi masih kecil-kecil. Saat ini ada pohon jati dan lain sebagainya. Oke, untuk lahan ini kanan kirinya merupakan rumah penduduk yang dipakai untuk usaha, sehingga cukup strategis jika dibangun tempat usaha, karena di sini juga kawasan ramai, cukup dekat dengan kota dan dekat dengan kawasan wisata Gua Pindul Gunung Kidul. Untuk kondisi lahannya rata, datar seperti ini Bapak Ibu semua. Untuk bentuk lahannya sendiri juga persegi panjang, proporsional. Baik, kali ini saya berada di belakang lahan. Jadi kondisi belakang lahan seperti ini. Nah, untuk kirinya langsung berbatasan dengan tempat usaha. Depannya jalan, lalu sebelah kanannya juga kawasan pemukiman penduduk yang cukup padat di sebelah kanan Bapak Ibu. Oke. Okay.
Untuk lebar depan tadi 30 meter, lalu memanjang ke belakang kurang lebih sekitar 49 atau 50 meter panjang ke belakang. Lalu nanti lurus ke kiri, kurang lebih sekitar 30 meter juga. Jadi luasnya 1496 meter persegi. Semua konturnya tanah yang rata tentunya, subur, bisa dilihat langsung seperti ini. Dan juga tanah ini jauh dari potensi bencana Bapak Ibu, baik tanah longsor dan lain sebagainya, jauh dari makam juga, sehingga cukup strategis untuk digunakan sebagai tempat investasi. Baik Bapak Ibu, ini merupakan batas belakang sebelah kiri lahan. Kondisinya tanah kosong semua, ditanami pepohonan jati dan lain sebagainya Bapak Ibu, seperti ini. Nah, untuk legalitasnya sendiri tadi sudah saya sampaikan di depan, yaitu SHM atau sertifikat hak milik, sehingga sudah aman ya untuk investasi. Baik Bapak Ibu semua, tentunya silakan bagi Bapak Ibu yang mau berinvestasi di daerah dekat Kota Wonosari Gunung Kidul di Bejarejo Utara Kota Wonosari. Saya ulangi, untuk tanah ini memiliki luas 1496 meter persegi dengan legalitas SHM Bapak Ibu. Harganya juga sangat murah, sangat terjangkau. Dan terima kasih tentunya sudah selalu menyaksikan channel kami di Guntur Properti Gunung Kidul. Silakan bagi Anda yang ingin berdiskusi lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor yang sudah tertera di deskripsi video. Sampai bertemu lagi. Semoga lancar dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.